cara mudah menghapus video atau akun TikTok yang lupa email dan kata sandi. Nah, di sini sahabatku pasti bertanya-tanya bagaimana untuk cara menghapusnya. Nah, padahal akun kita itu lupa ya, atau akun lama ya, lupa dengan email dan kata sandi ya. Nah, jadi kalian takut untuk akun kalian itu foto-fotonya itu disalahgunakan atau video itu disalahgunakan oleh orang lain. Nah, di sini akan saya kupas tuntas bagaimana untuk cara mengatasi atau menghapus video atau menghapus akun TikTok yang lupa email dan kata sandi ya. Ini memang sangat sulit sekali, tetapi saya akan beri tips ya. Akan saya bedah bagaimana untuk cara mengatasi masalah seperti itu. Semoga berhasil ya nanti ya. Nah, langkah yang pertama, kalian bisa lakukan atau menggunakan akun TikTok yang lain. Contoh seperti ini ya. Saya sudah menggunakan akun TikTok lain. Nah, setelah sini, sahabatku bisa klik untuk titik tiga yang atas. Nah, di sini ada tulisan alat kreator, kode QR, dan pengaturan dan privasi. Silakan kalian klik saja pengaturan dan privasi. Nah, di sini saya sarankan kalian scroll saja sampai mentok, sampai ada tulisan, kita cari dulu ya. Kita cari. Di atas ada akun privasi keamanan, jadi kita itu harus menghubungi pihak TikTok ya, supaya akun TikTok kita itu bisa kembali lagi, atau bahkan kita bisa menghapus akun TikTok kita tanpa kita login ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Nah, kalian cari saja, di situ ada tulisan laporkan masalah. Kita kan punya masalah. Nah, kita laporkan ke pihak TikTok. Contoh seperti ini, kita klik saja. Nah, di sini nanti munculnya akan seperti ini, sahabat. Nah, kalian saya sarankan kalau masih punya screenshot akun kalian, bisa kalian, atau kalian kalau melihat video, kalian bisa screenshot akun kalian yang dulu ya. Nah, setelah di sini kalian bisa scroll ke bawah, sampai ke bawah sampai ada tulisan kirim laporan. Setelah di sini kalian bisa screenshot video atau postingan kalian atau akun kalian melalui TikTok sini ya. Setelah kalian screenshot, kalian bisa klik untuk screen foto ini dan kalian masukkan bukti akun kalian itu seperti apa ya. Setelah kalian kirim, nanti kalian kirim saja screenshotnya, contoh seperti ini ya. Saya akan mengirim ini, kalian klik saja OK. Kita tunggu. Nah, kita bisa meminta pihak TikTok untuk menyampaikan ya. Contoh seperti ini. Saya mau menghapus akun TikTok saya dan video saya yang ada di TikTok. TikTok saya dan video saya yang ada di TikTok. Tapi saya lupa email dan kata sandi. Nah, dengan nama TikTok misalkan Joko Lemes gitu ya. Nah, _ Joko Lemes, dan kalian bisa screenshot untuk akun kalian ya, seperti ini ya. Tolong bisa hubungi saya melalui email. Misalkan emailnya Tuku Oreo ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Langsung saja kalian bisa klik untuk kirim. Biasanya nanti pihak TikTok akan mengasih tahu syarat apa lagi yang harus kalian lakukan. Misalkan foto pelajar atau foto KTP ya, untuk syaratnya ya, supaya pihak TikTok itu percaya bahwasanya itu adalah akun kalian. Atau biasanya pihak TikTok itu mencocokkan foto kalian yang ada di foto di TikTok lama dan TikTok baru ya. Nanti persyaratnya banyak sekali ya. Ya enggak banyak sih, mungkin ada satu apa dua. Ya, silakan dicoba, semoga berhasil dan terima kasih.